Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channelku. Jadi di video kali ini kita akan main game mobile yang namanya itu Origin. Kalau nggak salah, nanti ku posting di sini gambarnya. Start game PvE atau PvP chaos mode. Today kita plus. Create new, kita buat karakter. Nah benar, buat karakter cewek atau cowok ya, kita pilihnya cowok karena kita emang cowok. Kalau bagus karakter ceweknya, kita pilih cewek. Bajunya kita sesuaikan biru lah. Hair color, kita nggak bisa customize badannya atau hairnya ya. Oke, Thomas Prediction. Namanya ya. Great Cutter. Masih level 1. Play. Jadi gimana nih ceritanya? Fourth Solar Period. Start your journey, begin your journey. Starting ground. Start adventure. Ah, nama gamenya Utopia Origin. Utopia Origin, ya ya. Feels much better. New player. Terus kita ngapain nih? Kita ngapain? Like FPS game for the new third person lah. Third person lah. Make. Oke. Okay. Kita udah ada kampak. Terus kok kita lari ke sana? Kok kita larinya ke sana? Apa ini? Kita harus ngapain? Kita harus ngapain? Barbecue. Itu. Oh, kita mukul pohon. Bisa ya? Pohonnya dipukul pakai tangan kosong. Astaga. Coba kita pukul lagi. Mati nggak? Oh, dapat XP. Duh, apa ini? Chat. Ambil. Ini monster. Facility zone. Harus di sini ya? Aduh. Adjustment recall make. Kita buat apa buat daging? Barbecue drumstick. Oke, okay. Terus gluk. Monster. Wadidaw. Bisa dipukul ya? Gak bisa. Nggak mukul mati kita. Oke.
Hai, 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 hai. Ayo lo. Udah ya mati ya? Udah, terus kita sekarang apa ini? Event. Claim reward. Claim reward. Oke. Okay. It's hungry. Makan dulu. Naik makan kita ya. Terus apa ini sekarang? Udah. Kita naik kuda bisa nggak? Mau ambil ini dulu. Dapat wortel gratis, nggak perlu ditanam, dipungut aja wortelnya. Wortelnya dipungut aja. Terus ini apa? Kita naiki. It's hungry and looking at your face. Oh, aduh. Jadi kita kasih makan ini, kasih makan kudanya. Kita kasih makan kudanya gimana sih? Oh, kita ngasih kudanya. Ini mau wortel toh. Get out your capturing item. Capturing item apa? Gak ada capture item di sini, punya aku belum ada. Aku capture itemnya belum ada. Terus gimana caranya kita tangkap dia? Gimana caranya kita nangkap dia? Ah, dia masih lapar. Manjat rupanya. Bisa manjat dong, bisa manjat dong. Wow, bisa manjat. Kita ke kudanya kita dulu ya, kembali. Kembali ke kuda. Duh. Kuda kita tadi mana di sana ya? Tumbuh lagi. Oke. Wortelnya mana wortelnya? Ah, kita tukar. Tadi yang ini ya kalau nggak salah ya. Gimana ya, udahlah. Brown horse. Dipukulin aja terus sampai mati. So, jadi teman-teman, kita sudah dapatkan kuda di sini tadi. Dan sekarang kita menyeberang ke pulau sebelah. Kalau nggak salah, nggak bisa ke situ ya. Masih tertutup ternyata di situ. Oh,
Kok darahnya berkurang? Oh my. Kenapa kita darahnya bisa berkurang kalau ke sini ya? Get help. Ada yang mau bantuin. Respawn. Oh my god. Ada yang nolongin ya? Kita harus respawn dong. Iya, hilang. Iya. Tidak, hilang semua, bangke, bangke. Hilang semua. Oh my god. Oh, ada deng. Ah, kalau hilang semua ngeri tuh. Jangan berenang terlalu jauh, nanti kamu bisa mati. Gila, gila, relik. Kita harus gimana dong, naik kapal gitu ya? Kita ada kuda, cepat. Ayo, 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 ayo. Go, 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 go. Kita harus ke pulau sebelah kayaknya supaya kita bisa bangun rumah. Cuman ke pulau sebelah itu sepertinya kita harus naik kapal. Terus cara buat kapalnya gimana ini? Cara buat kapalnya gimana? Cara buat kapalnya gimana? Pintu, ada pintu, senjata. Oh gitu, fasilitas. Apa ini? Storage facility. Bisa nggak berenang ke sana? Oh, kayaknya nggak bisa ya berenang ke sana. Sepertinya tak bisa. Ya kan bener. Ah, sepertinya tak bisa berenang jauh ke sana. Kita coba cari jalan lain dulu. Sini kita sudah buat. Kita buat ini, kita buat mana tadi itu ya? Kita buat item magic. Jadi sekarang kita sudah punya magic yang dimana kita harus menggambar. Kita harus gambar magicnya. Terus kalau udah match cocok dengan magic yang ada, kita bisa pakai untuk gini. Wih, keren. Gila. Kita coba magic yang lain apa aja ini. Enggak cocok.
api. Chess. Bisa dong ternyata. Oh ya, di sini aku udah dapat ini ya, dapat pelajaran kuda. Jadi kudanya itu supaya kita dapat ini kudanya kita harus ngasih makan kuda ini. Duduh. Contoh nih, tekan ini, dia lapar terus dia maunya wortel, kita kasih wortel aja. Wortel. Nah, ini ya udah. Terus kita harus kasih paddle untuk tempat kuda. Cuman di sini kayaknya udah habis deh. Udah kepake. Itu nanti tinggal dikasih dia biar bisa ditunggangi. Nanti dapat itemnya tuh kayak mana ya? Gak kelihatan gak sih. Nanti pokoknya dapat lah kalau udah level berapa kita nanti kasih dari reward. Terus apa lagi yang perlu kita buat ini? Fasilitas armor belum lengkap ya kita ya. Nah, armornya harusnya bisa sini. Make. Oke, kita dapat armor. Kita pakai dulu armornya. Equip. Nah, baju udah ada, armor udah ada. Tampilannya gini dong. Tampilannya kok telanjang sih. Show armor, show head. Armor gak usah lah ya, show baju aja, show. Baju aja di show. Ya, game ini cukup menarik. Ngumpulin-ngumpulin ini terus kita bisa bangun rumah sih. Ini kalau kita udah kaya, udah buat ini, ada tempat duduk, ada kuda, ada brankas, ada api, nanti kalian bisa buatnya di sini. Nah, ini ada building, ada wall, ada pintu. Nanti kalau kalian sudah pindah ke pulau lain, kalian bisa bangun rumah kalian di situ, ada tangga dan segala macamnya. Baju, item, weapon. Nah, ini nanti kalian bisa bangun rumah kalian sendiri di sini. Terus nyari makan dan segala macam, nyari hewan peliharaan. Kemarin tadi juga aku sempat ketemu ada yang bawa singa, ada yang bawa harimau. Sebagai hewan peliharaannya ya, kita baru punya kuda ini doang. Ya udah, mungkin segitu dulu untuk review dari game Utopia Origin. Jadi untuk kalian mau download, download aja, ini 1 giga lebih kalau nggak salah. Ya udah, nanti aku akan lanjut, kita nanti akan sampai ke pulau sebelah, bisa nggak ya nanti? Soalnya kalau berenang ke pulau sebelah bisa mati tengah jalan. So, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen apapun yang kalian mau aku mainkan game di mobile nanti. Dan jangan lupa di subscribe. Dukung channel terus dari nol ya. Semoga channel ini bisa berkembang. Oke, semuanya. Bye-bye.